Yo, halo guys, balik lagi di channelnya Rizky Sanjay Gaming CBI. Cuma bisa iritel. Oke, jadi di konten kali ini gua main solo rank pakai iritel ya guys ya. Dan di sini gua langsung beli item Wind the Talker guys. Oke, untuk item dan build emblemnya ini gua kasih ya guys ya, emblem tersakit dan terbaru. Oke, buat kalian yang belum subscribe, dibantu dulu tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa ditekan tombol like-nya guys, biar gue tambah semangat bikin videonya. Yang tekan tombol like, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya guys ya, amin. Oke guys, lawan gue di sini kari ayam seperti biasa. Gue di sini dibacotin guys sama satu tim gue karena gue mati mulu. Padahal matinya cuma 3 sih, tapi dibacotinnya separah itu guys. Apa gitu salahnya cocok? Nanti gue bakal kasih tahu ya guys. Gue bakalan ngamuk dan gue kasih tahu nih guys, temen gue yang super aduper bacotnya yang kagak ada remnya cok. Aduh carry, aduh mati gue, nggak apa-apa. Carry lagi, skill satunya ngeselin banget anjay. Skill satunya mati lagi, gue 2 kali mati. Oh kan, baru gue bilang guys, MM Red City Grill cok. Kalem bos, ini belum let game bos. Kalem aja bos, bos. Baru mati 2, ya ilah. Kalian tahu epic apa legend abadi kan? Kalau kita salah dikit aja itu dia langsung berkuar-kuar cong, gak mau diem anjay. Tigrela tapi lumayan ya, dia ulti flicker itu combo combo is jumbo ya guys ya. Oke, tower dulu, harus tower minion ada guard. Aduh untung selamat. Oke, Wind the Talker-nya udah jadi guys, gua beli apa yang enak ya. Berserker Fury dulu lah ya, beli Berserker Fury biar damage-nya Abdol. Oke, kalem dulu aja. Kita jangan lupa kalau main iritel itu harus rotasi juga ke mid ya guys ya, jangan di land gold aja. Kita harus muter-muter cari sekiranya tim yang lagi butuh bantuan kita buat war guys, kayak gitu guys. Oke, karena di sini ada carry ayam, gua coba untuk sedikit. Aduh sakit juga coy si carry coy anjay. Ya beginilah nasib iritel setelah di nerf sama Monton. Jadi gua seumur-umur nih ya, setelah iritel udah di nerf Monton nih, dari main sampai sekarang ini belum ada yang make iritel lagi guys, karena iritel udah nggak laku cok. Oke, barat dapat, nice. Oke, dapat. Wih, Tigreal cok, emang Tigreal ini bukan kaleng-kaleng anjay. Nice, double kill, triple kill. Awal yang baik untuk iritel ya guys ya, anjas kelas bosku. Goldnya langsung nyusul jauh guys, gold buat recall dulu. Iritel ini hero yang termasuk sudah dilupakan ya guys ya, udah nggak masuk meta, udah jarang banget ada yang pakai ini hero. Padahal sih di nerfnya cuma gitu doang guys. Aduh kali sakit banget anjir carry, astaga. Padahal iritel ini di nerfnya dikit doang cok, kalau mau tahu masih sakit kok. Tergantung pilot, serius hero itu tergantung pilot. Kalau pilot jago, mau hero yang enggak sakit itu tetap sakit cok, serius dah. Gas enggak dapet gua, yang penting asis, lumayan asis gua ada 4. Clear minion, god mati god. Anjir hoki banget sih god nggak mati anjir. Si Angela ngapain lagi ngeplikerin kocak. Astaga si Tigreal, ngapa demen banget ngebacotin gua sih? Kenapa emang gua, kenapa Tigreal? Gua baru mati 3 kok, kenapa dibacotin mulu sih? Astaga,
Bacot yang gak mau diem, ntar gue beli tuh bacot. Serius, ntar gue beli bacot di grill. Lama-lama sewot gue. Apa salahnya gue coba? Kalem aja sih, gue gendong-gendong sih. Gue bakal balikin keadaan. Lihat. Aduh. Kalem dulu, kalem. Ayo. Gasken bosku, Tigreal mantap sekali ya, dikali kena semua anjay. Gor. Mau kemana sayang? Mau kemana? Nice banget, lihat betapa sakitnya Iritel cok. Masih sakit sekali ternyata adik-adik Iritel ini. Hero udah gak laku ternyata masih OP di tangan Rizky ya guys ya. Anjay. Tapi gue seneng sih, seneng kalau Iritel ini di nerf, seneng. Karena jarang ada yang pakai nih hero, jadi gue bisa kejar top global lagi ya guys. Ini kesempatan gue ya. Karena Iritel udah masuk meta, ya gue sih pasti harus pump Iritel yang banyak guys. Iritel terus pakai kayak gitu guys. Biar gue masuk global lagi cok. Oke, minion dulu sayang, banyak banget minionnya. Kayak ini gue nggak clear semua. Mantap. Oh iya guys, tadi item ketiga beli Husklaw ya. Abis Husklaw gue ini langsung beli Malefic Roar. Gue nggak beli WON lah. Lemah pakai WON cok, cuma lawan carry seorang. Ya nggak sih. Oke. Nice. Alice tembus tuh. Alice aja. Mantep. Oke, kalem dulu. Itu Barret. Lihat Granger. Perfect coy. Perfect anjay. Ke atas. Gue beli Malefic Roar biar bikin si Alice jadi kerupuk cok. Malefic Roar sama Great Dragon Spear. Dah itu item 5 wajib di retail cok. Auto sakit sih. Lihat nih. Nah lu jadi kerupuk lu semuanya anjir. Sini Alice tembusnya cuma sama gua sini. Nah kan. Udah ngekilapan mana bacot seorang Tigreal yang suka ngebacotin gua coy. Ngeselin banget tuh orang. Ayo aduh. Nggak takut gua, lu lihat darah sekarat bisa ngekill. Keren banget gua anjir. Kan gua bilang tergantung yang make itu hero guys. Gua beli WON deh. gue jual sepatu coy. Gue korbanin sepatu. Ih ngapain Alice? Ye, lu kira lu kuat? Hah? Sini kalau lu kuat sini. Lu kira lu kuat? Lu oke? Hah? Kocak. Bootleg bos. Enggol dong. Woi dulu atuh tungguin gua. Aduh. MM si carry-nya anjir. Prihit. Ya ampun, dia WON. WON si carry-nya, gue juga harus beli deh. Belum jadi ya, WON gue belum jadi ya. Gasken, terobos santuy. Gas. Terus, nice banget WON-nya udah jadi. Rata kau, dek. Lihat, 12 kill coy. MVP nih gue, mana yang bacotin gue, tai. Tigreal. Song kesel banget gue cok, dibacotin mulu tadi, belum juga udahan main ya kan, udah dibacotin mulu, dia nggak tahu siapa yang ngebacotin itu coy. Oke, NN satu lagi dah, nice. Satu lagi, nice. Udah kelar lu pada kelar, serius kelar. Mantap coy. Nggak enak banget dah kalau main dibacotin gitu, padahal game belum selesai. Dibacotin jadi mental kita tuh kayak down gitu coy. Kalau dibacotin di awal harusnya tuh kita harus mensupport, mendukung biar dia tuh lebih semangat lagi. Oke ya guys, seperti sampai di sini aja kontennya. Jangan lupa ditekan tombol like, share, komen, dan di subscribe. Terima kasih buat kalian semua, mantap.